banjir melanda kawasan perumahan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Jumat malam. Banjir diakibatkan hujan deras disertai meluapnya air sungai Cibarengkok. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor mengatakan banjir mencapai tinggi 1 meter. Banjir masuk hingga ke permukiman warga. Hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya air kali Cibarengkok mengakibatkan banjir ke permukiman warga dengan ketinggian air sekitar 100 cm. Banjir itu terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian warga melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD pada pukul 1 waktu Indonesia Barat tadi. Petugas BPBD segera menuju lokasi banjir untuk melakukan asesmen dan penanganan bencana. Hasilnya, ratusan rumah warga tergenang air. Diperkirakan hasil kaji cepat 80 keluarga atau 325 jiwa terdampak genangan banjir. Sejumlah fasilitas umum terdampak banjir tersebut, diantaranya masjid dan posyandu. Sejumlah warga mengungsi akibat banjir tersebut. Warga mengungsi di rumah tetangga yang lebih aman. Warga sudah melakukan evakuasi mandiri dan ada warga yang mengungsi ke rumah tetangga. Ada warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing, dan saat ini banjir sudah surut, ucapnya. Perlu adanya penanganan lebih lanjut dari dinas terkait agar banjir di kawasan tersebut tidak terulang kembali, Ragam Arta mengabarkan.